بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sambung bacaan kitab Prinsip Dasar Islam. Kali ini kita masih lagi dalam bab keutamaan Islam dan keindahan Islam. Buka muka surat 130, iaitu yang keenam. Kebaikan seluruhnya terdapat dalam Islam, tidak ada kebaikan baik di kalangan orang Arab maupun non-Arab melainkan dengan Islam. Maksud kat sini ialah kebaikan kita ni orang Islam, kehebatan kita bukan pada bangsa kita. Kehebatan kita bukan kerana kita ni Arab ataupun bukan Arab. Yang menjadikan umat Islam hebat adalah kerana agamanya. Dan umat Islam tidak akan menjadi hebat melainkan dengan Islam semata-mata. Barang siapa yang dia menganut agama Islam tetapi dia nak mencari kehebatan dan keagungan melalui cara selain daripada Islam, azallahullah, Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya. Ini seperti mana yang diucapkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzalallahu bil Islam. Kita ialah satu bangsa yang Allah Taala telah muliakannya dengan Islam. Maka barang siapa, wa man ibtagha al-izzah, wa man ibtagha, siapa yang mencari kemuliaan wairul Islam selain daripada Islam, adallahu Allah, maka Allah Taala akan menghinakannya. Maka kat sini tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita kena ingat, kita bangsa Melayu dekat Malaysia ni, satu bangsa yang kita kata dominan lah kat Malaysia ni. Tetapi yang menjadikan bangsa Melayu ini hebat semenjak pada 1400 tahun dahulu adalah kerana dia menganut agama Islam. Kerana kaum ini menganut agama Islam, lalu Allah Ta'ala telah menjadikan satu bangsa yang kuat, bangsa yang bersatu padu, ada ukhuwah Islamiyah yang menjadi tuan di tempat, di bumi tanah Melayu ini. Namun apabila kita mencari kemuliaan, kekuatan selain daripada Islam, hanya bergantung kepada semangat kebangsaan, hanya bergantung kepada semangat perkauman yang diangkatnya adalah hanya Melayu, Melayu dan Melayu, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menguatkan bangsa ini semata-mata kerana bangsanya. So itulah ini maksud daripada poin yang keenam ni. Kebaikan dalam Islam, tidak ada kebaikan maupun dengan Islam. Sabda Nabi SAW, أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام ثم تقع الفتن كأنها الظلل. أيما أهل بيت, kata Nabi SAW, di mana saja rumah أهل بيت yang Allah Ta'ala, sama ada orang Arab atau bukan Arab, maksudnya mana-mana manusia lah yang ahli penduduk rumahnya itu sama ada Arab atau bukan Arab, yang Allah Ta'ala nakkan kebaikan padanya, Allah Ta'ala bagikan di Islam. Jika daripada Islam, maksud Islam dari segi keseluruhannya lah. Udhulu fi silmi kafah. Maksud Islam secara keseluruhannya lah. Islam pada akidahnya, Islam pada ibadatnya, Islam pada akhlaknya. Thumma taqa'ul fitan ka'annahu dhulal. Maka, kena jadilah fitnah. Kena jadi seperti kepingan-kepingan awan hitam, iaitu yang susah untuk keluar daripada ini. Maksudnya, umat Islam jadi hebat kerana Islam, kena jadi fitnah-fitnah. Fitnah harta, fitnah kekuatan, fitnah wanita, fitnah lain-lain. Terutama sekali fitnah harta lah.
Kemudian ketika itu umat Islam kembali lupa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni la akhsha 'alaikumul faqra, walakin akhsha 'alaikum an tufattaha 'alaikum abwaabud dunya fatanafasu fiha fatatanafasu fiha kama tanafasu fiha fatuhlikakum kama ahlakatuhum." Sesungguhnya aku tak takut pada kamu kemiskinan, tetapi aku takut pada kamu Allah Ta'ala buka kepada kamu semua segala pintu dunia. Bila kamu dah kuat, bila kamu dah kaya, Allah Ta'ala buka semua pintu dunia, kemudian kamu lupa dengan dunia tersebut, fatuhlikakum, maka kamu dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Bukan, harta itu telah membinasakan kamu sebagaimana telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Naam. Jadi kena ingat. Jadi kalau kita nak bagus, kita Islam. Biasa dengan orang bukan Islam, maknanya kita tengok ada setengah orang dia kata macam ni. Orang bukan Islam tu dia tak ikut agama ni, okey je, orang etis bagusnya. Itu sunnatullah pada alam ini. Allah Ta'ala jadikan pada orang kafir tu tak kisahlah dia terpegang Islam ke, dia pegang agama ke, dia tak pegang agama dia. Siapa yang rajin di kalangan mereka, Allah Ta'ala bagi dunia kepada mereka. Tetapi orang Islam ni lain. Orang Islam ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan bagi kemuliaan padanya, melainkan dia kena amalkan Islam. Kena ingat kita, hukum dia berbeza. Sebab tu kadang-kadang kita orang lebih berkata, tengok orang Jepun tu tak ikut Islam, tak pakai hijab, tak salat, okey, berjaya je. Itu hukum Allah Ta'ala secara kaun yang tak semestinya Allah Ta'ala redha, dan semestinya Allah Ta'ala tidak meredainya lah. Kau dah kafir kan? Semestinya Allah Ta'ala tidak meredainya, beza dengan orang Islam. Kan? Betul, Allah Ta'ala bagi. Seperti mana kata Syekhul Islam ni Taimiyah, Allah Ta'ala telah menjadikan pada hukum alam ini, mana-mana pemimpin yang adil, negara dia aman. Tak kisahlah negara itu kafir ke, negara tak kafir ke, negara itu akan aman. Aman maksud dari segi keseluruhan, dari segi umumnya. Tetapi dari segi individunya, maka setiapnya tidak merasa aman jiwa mereka. Itu maksudnya, melainkan dengan Islam. Jadi kat sini dah kita kata, barakallahu fikum, tidak ada dalam sejarah umat Islam semenjak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan, dengar ni betul-betul. Tidak ada dalam sejarah umat Islam semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan, ada negara yang umat Islam dia mantap tetapi mereka tak pegang agama Islam. Tak ada. Bahkan sebaliknya, ketika negara itu makin kuat berpegang kepada keislamannya, makin kuatlah negara tersebut. Nah, ini kaedah yang kita pegang semenjak daripada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebutkan mana negara yang bagus dengan tidak mengamalkan Islam. Sebutkan negara yang asalnya Islam tetapi dia menjadi bagus tanpa memegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Hampir tak ada, memang tak ada. Tidak ada dalam sejarah Islam. Betul kata Nabi tadi, kata Umar Khattab tadi, kami ialah kaum yang Allah Ta'ala muliakan dengan azan Allah bil Islam. Barang siapa yang nak mencari kemuliaan selain daripada Islam, maka Allah Ta'ala akan hinakan dia. Ustaz, adakah maksudnya bila kita ikut Islam dia tak payah belajar sains? Tidak, itu salah faham juga. Ada kata, oh maksudnya belajar sekolah agama je lah, pergi tahfiz je. Tak payah belajar dunia, tak payah belajar matematik, tak payah belajar sains. Bukan, itu bukan maksudnya. Bila masuk Islam, itu dari segi ibadatan wa fiqhan wa akhlaqan, ibadahnya, akhlaknya dan fiqhahnya. Maksudnya dia akan menjadi, sebab orang Islam yang betul-betul, bila dia ada akidah yang betul, dia nak berjihad fisabilillah. Bila berjihad fisabilillah, dia akan sungguh-sungguh. Macam mana nak berjihad fisabilillah yang terbaik? Maka dia akan bekerja untuk menghasilkan senjata yang terbaik, pedang yang terbaik, roket yang terbaik, misail yang terbaik, senapan yang terbaik. Sebab dia tahu nak berjuang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang agama. Hatta orang agama sekalipun, kalau kita orang yang betul-betul dia pegang kepada sunnah, orang yang betul-betul pegang kepada akidah salaf, bila dia ajar anak murid, dia akan ajar sungguh-sungguh. Dia akan mengajar dengan benar. Dia akan cari sumber, dia akan ulang kaji, dia akan baca. Berbeza dengan orang yang tak nak ikut Islam dengan sebenarnya, dia akan ajar benda yang cincincai. Tidak ada dalil, tak ada Quran, tak ada hadis. Ajar daripada mimpi, ajar daripada cerita-cerita khurafat, ajar daripada kisah-kisah tok guru, ajar daripada kisah-kisah khurafat yang kadzab, yang dusta, kisah yang penuh kedustaan. Lagi macam mana Allah Ta'ala mulia kan? Kalau tanya, ustaz, kita dah banyak sekolah pondok dah, macam mana kita, kenapa Allah Ta'ala tak jadikan kita hebat? Sebab apa? Sebab pertama ialah apa yang diajar tu bukan Islam yang sebenar.
Apa yang diajarkan itu bukan Islam di atas Quran dan Sunnah, di atas manhaj salafus salih. Maka Allah Ta'ala tak akan bagi kemenangan, melainkan dengan pegang kepada ajaran Islam yang yang benar. Ajaran Islam yang benar. Ya, yeah, mungkin ada orang yang tak berapa elok, tapi Allah Ta'ala menangkan dia. Itu ialah hukum Allah Ta'ala pada alam ini. Inna Allah yu'ayyidu hadhal din birajulin fajir. Kerana boleh saja dalam sejarah Islam Allah Ta'ala jadikan kadang-kadang pemerintah itu orang yang ganas, tapi dia negara dia bagus. Kenapa? Sebab keseluruhan umatnya, majoriti masih lagi berpegang kepada ajaran Islam yang yang sahih. Berarti kenapa? Kenapa zaman salaf Islam tersebar sampai daripada Morocco sampailah kepada ke Sindh, wilayah utara India? Kerana mereka masa itu majoritinya adalah di atas jalan Ahli Sunnah wal Jamaah atau Ahli Sunnah. Baik. Sebab seterusnya. Nombor tujuh. Islam membuahkan pelbagai macam kebaikan dan keberkatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanah. Mu'ta biha fi dunya wa yujza biha fi al-akhirah. Wa amal kafiru fa yut'amu bihasanatin ma'amila biha lillahi fi dunya. Hatta idha afdha ila al-akhirati lam yakun lahu hasanatin yujza biha. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Taala tidak menzalimi satu kebaikan pun dari orang mukmin. Allah Taala tak zalim. Ya, kebaikan seorang mukmin. Diberi dengannya di dunia. Diberi dengannya di di dunia. Maksudnya Allah Taala akan bagi kebaikan tu, Allah Taala balas kat dunia lagi. Okey. Dan dibalas dengannya di akhirat. Maksudnya Allah Taala pun tidak akan menzaliminya. Allah Taala akan balas di di akhirat. Adapun orang kafir, diberi makan dengan kebaikan yang dilakukan di dunia lagi, di dunia sahaja. Kerana Allah lakukan kerana Allah di dunia, sehingga jika tiba akhirat tidak punya kebaikan yang bisa di dibalas. Macam orang kafir, katakan dia ikhlas, dia buat kerana Tuhannya. Kan kita tengok kadang-kadang ada kerana Allah. Macam orang Kristian, macam Mother Teresa. Kan, dia buat betul-betul sungguh-sungguh kerana agamanya. Ini Allah Ta'ala balas dia dekat dunia. Tetapi di akhirat kelak mereka tidak akan dapat apa-apa pun. Ini berdasarkan hadis yang kita sebut banyak kali lah kan. Banyak dalam kuliah ni, kisah Ibnu Jada'an. Ibnu Jada'an yang kita sebut dulu kan, dia ni asalnya penjenayah. Kemudian dia jadi orang baik. Lepas jadi orang baik, dia banyak sedekah. Lepas dia banyak sedekah tu, dia banyaklah buat buat amal-amal kebaikan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya, Ya Rasulullah, apakah Ibnu Jada'an ni tak dapat apa-apa kebaikan langsung di akhirat kelak? Nabi kita tak. Langsung tak dapat apa-apa pun di akhirat kelak, kerana dia sekali pun tidak pernah berdoa, iaitu untuk diselamatkan daripada azab di akhirat kelak. Dia malam yakul yauman qat Allahumma qini azabaka yaumad din. Dia tak pernah cakap sekali pun, iaitu Ya Allah, Ya Tuhanku, lindungilah aku daripada azabmu pada hari kiamat kelak. Naam. Suatu amal soleh yang sedikit dapat menjadi amal soleh yang banyak dengan sebab Islam yang sahih, iaitu tauhid dan ikhlas. Jadi kelebihan umat Islam lagi, iaitu satu amalan dia yang kecil tapi disebabkan ikhlas kerana tauhid, kerana ikhlas, Allah Ta'ala jadikan berganda-ganda. Ia tak dapat pada orang bukan Islam, hanya pada orang Islam sahaja. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yaqul, atta nabiyya rajulun muqanna'un bil hadid, faqala ya Rasulullah uqatil aw uslim, qala aslim thumma qatil, fa aslama thumma qatala faqud, faqala sallam amila qalilan wa ujira katsira. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, seorang lelaki yang memakai pakaian besi menentangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya orang kafir. Ini orang kafir, dia pakai baju besi lah nak pergi perang. Nak pergi berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, boleh tak aku, boleh tak aku ikut perang atau aku masuk Islam dulu? Dia bukan Islam tapi dia dia nak berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab apa? Sebab keadilan yang Nabi bawa. Kat sini juga ada faedah yang sangat besar tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang ada orang dia sokong Islam kerana prinsip yang Islam pegang, iaitu keadilan, tidak melakukan kezaliman, tidak ada tidak ada kasta dalam Islam contohnya. Waktu kita tengok kenapa dahulu yang masuk Islam di negeri India itu kebanyakannya daripada kelompok-kelompok yang kasta rendah.
dikasihkan. Kenapa? Kerana mereka yakin bahawa Islam itulah yang telah apa dia membuang semua kasta-kasta ni. Nah, betul dekat negara India sekalipun, ini dikhabarkan oleh sahabat-sahabat kami yang yang dari India, dia kata sebenarnya di India tu bukan semuanya sokong parti yang memerintah sekarang. Kerana mereka pun tak setuju dengan kasta-kasta dan seumpama dengannya dalam agama tersebut. Kasta-kasta yang ada yang yang bertentangan dengan fitrah manusia. Fitrah manusia ni memandang bahawa semua manusia ni di bawah di Allah, manusia ni adalah sama. Dari segi kemanusiaan, di manusia ini dia adalah sama. Dari segi agama mungkin dia berbeza. Tapi tak tidak boleh seorang itu memperhambakan orang lain semata-mata kerana ini adalah kerana keturunannya. Betul, Islam dia menghapuskan abiyatul jahiliyah. Inna Allah adhaba ankum abiyatul jahiliyah. Ya Allah Ta'ala telah menghilangkan kamu ke ketaksoban jahiliyah. Iaitu apa? Berbangga dengan bapa-bapa kamu. Tidak. Betul, inna kata Nabi SAW, inna Rasul, inna Allah qad uhiya ilayya an tatawadu. Allah Rasulullah SAW, Allah Ta'ala SAW telah bersabda, sungguh Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kamu semua bersifat tawadu. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada seorang itu melampaui batas ke atas orang yang lain. Kenapa orang itu boleh melampaui batas ke atas orang yang lain? Kerana dia menganggap dia itu lebih bagus. Dia itu lebih tinggi kastanya. Islam tak boleh. Ustaz Abid itu kalau Islam menganggap bahawa dia lebih tinggi daripada agama lain, Islam ya'lu wa la yu'la alaih, ya. Tapi adakah Islam membenarkan menzalimi mereka? Tak, tak boleh. Kita bincanglah, orang kafir ini darahnya terpelihara. Yang telah mengangkat perjanjian yang setia dengan negara Islam terpelihara. So itulah kita, kalau kita tengok orang-orang, kita tengok kita terhadap Allah. Islam memerintah India selama beratus tahun, 200 tahun lebih. Tetapi kita lihat, apakah agama majoriti orang India? Sama sekarang masih lagi agama Hindu. Islam tak pernah paksa. Tengok apa berlaku pada Spain. Dia memaksa. Lepas tu kita tengok, ada sebahagiannya yang mereka ni, bila kita ceritakan sejarah apa ni, umat Islam, maka dituduh umat Islam merogol sekian. Allah musta'an. Tidak ada bukti yang kukuh bahawa pemerintah itu merogol. Umat Islam rogol. Kerana itu dengan syarak. Dan Allah Ta'ala tak akan menangkan Islam. Ini kaedahnya. Allah Ta'ala tak akan menangkan Islam kalau tentera dia merogol, menzalimi penduduk Islam tempat. Tidak. Allah Ta'ala tak akan bagi kemenangan dengan sebegitu. Dia kata, uqatil thum au uslim. Adakah aku pernah berjihad atau aku masuk Islam? Maka Nabi kata, aslim thumma qatil. Masuk Islam dulu, barulah berjihad. Sebab apa? Sebab kalau tak Islam, tak diterima. Kemudian dia pergi buang, tak sempat salat, tak sempat zakat, tak sempat puasa, tak sempat haji. Dia pergi, lepas tu dia terus pergi berjihad. Maka meninggal pula, mati syahid. Nabi kata apa? Amila qalilan wa ujira kathirin. Kalau kata ustaz dia tak pernah solat, kalau kita nak buat, kita nak buat kuis lah kan, ada tak orang solat masuk syurga, kita boleh bawa kes ni. Dia tak pernah solat, tak pernah zakat, tak pernah puasa, tak pernah haji, ini kes ni. Iaitu dia masuk syurga kerana diberikan jalan yang besar walaupun tak pernah solat. Tapi sebab apa? Sebab dia lepas masuk Islam, dia terus pergi berjihad. Insyaallah. Nombor 9, Allah Ta'ala memberi Islam membuahkan cahaya bagi penganutnya di dunia dan di akhirat. Cahaya di dunia ni maksudnya apa? Iaitu petunjuk dia untuk dia hidup di dunia ini dengan kehidupan yang tenang, teratur dan mendapat bimbingan. Adapun cahaya di akhirat, tidak syak lagi cahaya di kegelapan hari kiamat kelak. Di kegelapan hari kiamat kelak, terutama sekali ketika melintas sirat. Terutama sekali ketika melintas sirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afaman syarah Allah sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam lalu dia mendapat cahaya dari Rabbnya, sama dengan orang yang membatu hatinya. Maka celakalah orang yang hatinya telah membatu, telah keras, daripada mengingati Allah
mereka itulah dalam kesesatan yang nyata. Itu maksudnya tadi, dia tak dapat cahaya di dunia, dia tak dapat petunjuk. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beriman kepada Allah, Allah Taala yahdi qalbah. Allah Taala bagi cahaya ke hatinya. Cahaya apa ni tuan-tuan? Iaitu cahaya petunjuk bagaimana nak menghadapi segala permasalahan hidup. Lalu kita orang Islam, orang betul ikut sunnah, orang ikut Quran dan hadis, segala akidahnya, secara akhlaknya, secara ibadahnya, kita akan dapati bahawa kehidupannya tenang. Walaupun dia sedikit, tapi kehidupannya tenang, berprinsip, penuh harga diri, penuh dengan kemuliaan. Kita kenal sebagai guru-guru, sebagai masyayikh kita, Allahu Akbar, betapa zuhudnya mereka. Kita tengok rumah mereka, Allahu Akbar. Saya nak sebutkan sebagai masyayikh seperti Syekh Muhammad Ruslan, Allahu Akbar, rumahnya. Kalau kita tengok, Allahu Akbar, rumah dia di celah-celah jalan. Di Mesir sana, di Qahirah sana, keadaan yang begitu. Biasa sangat rumah dia, macam rumah, ya Allah, biasa sangat rumah dia, sederhana. Kita pernah masuk rumah sebagai masyayikh kita, tak ada apa rumah dia. Hanya ada satu sofa, kemudian ruang tamunya kosong. Kan? Bila dia, kemudian dia kosong rumah dia. Maksudnya begitu zuhud. Alhamdulillah. Tak ada apa-apa. Tapi bila kita jumpa dia penuh dengan kemuliaan. Orang hormat dia. Orang beri keagungan padanya. Orang, ya Masya Allah. Sebab Allah Ta'ala telah muliakannya dengan Islam. Sebab Nabi SAW dan para sahabat, bukanlah orang paling kaya, bukanlah orang yang paling kaya secara zahirnya. Walaupun kaya banyak duit, tapi mereka tidak mencari-cari kemegahan dengan harta, dengan kenderaan yang hebat, dengan gelaran-gelaran yang tertentu. Tetapi kemuliaannya itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab apa? Sebab hidup mereka berpetunjuk dengan petunjuk cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-11. Ke-10. Islam menyuruh kepada setiap kebaikan dan melarang kepada setiap keburukan. Yang ini seperti mana hadis Abu Dzar kan, iaitu tidak ada satu benda yang baik pun melainkan Nabi SAW dah ajar, dan tidak ada satu benda yang buruk pun melainkan Nabi SAW dah beri peringatan kepadanya. Jadi Islam dah ajar semua dah. Apa yang baik dan buruk untuk kehidupan kita dah ada dah petunjuk dalam Islam. Jadi kalau orang tu betul-betul lah, dia dalam kebingungan, macam mana cara nak hidup dalam dunia ni? Apa sikap dia terhadap mak dia? Apa sikap dia terhadap ayah dia? Apa sikap dia terhadap kawan dia? Apa sikap dia terhadap pemerintahnya? Apa sikap dia terhadap orang awam? Apa sikap dia terhadap orang yang melakukan kezaliman padanya? Apa sikap ni? Ila akhirihi, maka dia akan dapati bahawa semuanya ada petunjuk. Jadi satu pun kebaikan, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan Islam telah membimbingnya dan menunjukinya. Sebaliknya, tidak ada satu pun keburukan, melainkan Islam telah memperingatkan kita. Jadi yang agama Islam, agama yang semua benda yang baik dah. Ma farradna fil kitab min syai, kata Allah dalam Quran, kami tak tinggalkan satu benda pun dalam Al-Quran. Maksud tak tinggalkan satu benda, maksudnya tidak tinggalkan satu benda pun yang baik untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka, melainkan dah ada dah dalam Al-Quran. Bukan maksud tak tinggal semua benda. Sebab ada setengah orang dia cuba loyang buku, dia kata, ah ustaz, tak ada pun cerita pasal geografi, tak ada cerita pun pasal astronot dalam Al-Quran. Yes, maksud ayat tadi, ma farratna fil kitab min syai', kami tidak meninggalkan sesuatu pun daripada dalam Al-Quran ini, tidak meninggalkan sesuatu pun yang menjadi petunjuk bagi manusia ke arah jalan kebaikan, melainkan kami dah ceritakan. Itu maksudnya kami tidak tinggal sesuatu pun dalam Al-Quran. Ke-11, Islam menjaga agama. Islam mengharamkan seorang murtad. Bahkan orang yang murtad boleh dibunuh. Maksud Islam menjaga agama. Dia tak nak bagi orang ini mudah-mudah bermudah-mudahan untuk memandang agama ni sebagai alat untuk mempermainkannya, sebagai alat untuk dia bermudah-mudah. Tidak, Islam ialah agama yang jaga agama. Bila orang tu dah masuk Islam, dia akan jaga dia. Dan antara cara penjagaannya ialah menghukum orang murtad. Sebab apa? Sebab bila keluar je fenomena murtad, maka kita akan lihat fenomena orang akan memperlekehkan agama, mempermainkan agama, bermudah-mudah dalam agama seperti mana yang berlaku di negara umat Islam secara umumnya dan di Malaysia secara khususnya. Lepas satu kejadian di mana orang ejek agama, keluar satu lagi kejadian, orang perlekehkan agama, keluar lagi satu kejadian. Sebab apa? Sebab bila gejala murtad itu tidak ditangani dengan tegas, ditangani dengan cara syar'i, maka kita akan nampak lautan-lautan. Betul lah bila keluar Nabi palsu,
Dia bukan keluar satu je Nabi Masu. Dia keluar sekali tiga Nabi Masu. Yang ni keluar Nabi Masu. Yang ni keluar, ni keluar. Abu Bakar As-Siddiq keluar dan menentang mereka. Menghapuskan mereka. Dan akhirnya terselamat umat Islam lepas tu. Fenomena Nabi palsu tu dah tak ada sangat lah. Betul juga. Kalau ada fenomena orang yang mencela-cela agama, mengejek-ngejek agama ni, kita tak tanganinya dengan betul, dengan cara yang hikmah, bijaksana, dan juga tegas. Maka kita kenapa? Kita takkan tunggu lama. Tak lama lagi pasti akan keluarlah satu lagi orang yang akan ejek agama ni. Percaya? Dan saya setonton juga yang follow isu-isu keagamaan di Malaysia ini akan dapati benda ni bukannya baru-baru sekarang. Baru-baru ni orang ejek agama, sebenarnya dah berlaku lama lagi dah sebelum tu. Nah. Tetapi setiap kali berlaku, hanya orang bersemangat tiba-tiba nak mengamuk, tiba-tiba nak macam nak demonstrasi apa semua. Kemudian lepas tu, selesai. Dah habis dah, tak tahu pun dah. Saya tak tahulah, wallahu'alam, bersawab, adakah ini kerana kita masih lagi menagih simpati politik. Sedangkan, kita kena yakin bahawa bila kita pegang agama, Allah Ta'ala akan jadikan kekuatan tu pada agama kita, negara kita, insyaAllah. Nombor 12, Islam menjaga jiwa. Islam mengharamkan pembunuhan. Betul dan Islam dilarang bunuh orang. Suka hati, tak boleh. Dan cara Islam larang bunuh orang, diberikan hukuman yang amat berat, bunuh balas. Dan disaksikan pembunuhan ini di hadapan orang ramai. Hukum bunuh ke atas orang yang bunuh balas dibuat di hadapan orang, dipancung di hadapan orang ramai. Bukan sebab nak ikut ISIS, bukan. Kerana itu menjadi pengajaran. Bayangkan tuan-tuan tengok orang yang dipancung kerana bunuh orang lain, dihukum bunuh. Kita tengok dalam mata kita sendiri. Pasti perasaan takut tu dia muncul. Ini sahabat-sahabat kita yang ada di negeri Arab, Arab Saudi, ceritakan macam mana bila hukum pancung iqdam tu dijalankan, maka ada banyak ambulans kat depan keliling. Ambulans tu bukan untuk orang yang dipancung tu, ambulans untuk orang-orang yang lihat, dia kena jadi pingsan kerana ketakutan. Kenapa takutnya? Niat azab tadi. Okey, jadi sebabkan tu terpelihara. Lepas tu Allah SWT kata, dalam surah Al-Baqarah tu Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, kita kilang ayat tu, iaitu Allah Ta'ala kata, inna fil qisasi hayatun, sungguh kami telah jadikan pada hukum qisas itu kehidupan, wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang berfikir. Kutiba alaikum al-qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri bil-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha fa'man ufiya lahu min akhi syai'un fatiba'um lahu adawin ilahi bi-ihsan. Ila akhir ayat. Sesungguhnya Allah Ta'ala jadikan bunuh balas itu fil qatla al-hurru bil-hurri, orang bebas dengan orang bebas. Ila akhir ayat. Nah. Dan kerana menjaga jiwa juga, kata dalam Islam melarang bukan sekadar jiwa umat Islam, jiwa orang bukan Islam juga, kan? Man qatala mu'ahadan fa ana khasmuhu yawm al-qiyamah. Nabi kata, siapa yang bunuh orang kafir yang ada perjanjian damai dengan umat Islam, maka aku akan jadi pendakwa dia di akhirat kelak. Aku akan dakwa dia di akhirat kelak. Mainkan bunuh orang kafir, Allah Ta'ala, Nabi akan dakwa dia di akhirat kelak. Adakah agama yang sebegini hebatnya? Siapa yang bunuh seorang kafir yang ada perjanjian damai dengan umat Islam, maka aku akan menjadi pendakwanya di akhirat kelak. Bukan itu saja. Islam juga melarang, kalau kita baca hadis Nabi SAW, Nabi melarang daripada orang memberi nasihat perubatan kalau dia bukan ahlinya. Dalam hadis Nabi Salah di Sahih Bukhari dan kitab Tib, Nabi kata, siapa yang bagi nasihat perubatan menunjukkan kepada satu ubat, dan ubat tu rupanya kena kat dia, kena orang yang ambil tadi, dia sakit ataupun dia mati contohnya, maka orang yang bagi nasihat itu dia dhamin, dia orang yang bertanggungjawab di atas kematian tersebut. Kalau dengan syarat dia bagi nasihat tu dalam keadaan dia bukan ahlinya.
Kalau dia bukan ahlinya, dia bagi nasihat juga, orang tu mati, dia bertanggungjawab. Kalau dia doktor, dia bagi nasihat yang terbaik, kemudian berlaku apa yang berlaku, itu tidak, dia tidak dhamin. Ini tak ada apa-apa. Macam saya, saya bukan pakai perubatan. Saya kata, oh, asyik sakit jantung. Asyik kena makan ini, yang ini, campur. Dan kalau tak ada ilmu, bagi dia ubat scan. Akhirnya lagi teruk. Reverse effect pula. Nah. Atau dasar itu Nabi SAW melarang orang tu masuk masjid dalam keadaan pedang terhunus. Atau dasar itu Nabi SAW melarang bergurau dengan senjata. Atau dasar itu Nabi SAW melarang orang main baling batu. Atau itu Nabi SAW menyuruh orang pergi haji jalan dengan tenang. Atau Nabi SAW, oh banyak sekali ya. Sebab semua nak menjaga nyawa. Atau itu Nabi SAW melarang daripada mengumpat. Atau Nabi SAW melarang daripada mengadu domba. Atau dasar itu Nabi SAW melarang kita berjihad tanpa dengan pemimpin yang benar. Kalau nak menjaga nyawa umat Islam. Sangat banyak sekali undang-undangnya. Hukum Allah Ta'ala untuk menjaga maslahah nyawa umat Islam. Sebab apa? Kerana Nabi kata, lazawalu dunia. Hilangnya dunia ini ahwanu ala Allah. Ahwanu ala Allah. Ya. Lebih ringan ke atas Allah Ta'ala daripada min qatli rajulin muslim. Daripada matinya seorang muslim. Bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, itu menjaga satu nyawa, faka'annama ahyan nasa jami'a, seumpama dia telah menghidupkan keseluruhan manusia. Ada agama yang macam ni, yang kata macam tu. Siapa yang ada agama yang cakap macam tu, siapa yang jaga satu nyawa, seumpama dia telah menjaga seluruh nyawa manusia. Dan kalau kita jaga nyawa, katakanlah kita lindungi nyawa seorang Hindu sekalipun yang dizalimi, kita protect dia. Faka'annama ahyan nasa jami'a. Semua kita telah menjaga nyawa seluruh manusia. Islam menjaga jiwa. Allah mengharamkan. Itu Nabi Islam juga mengharamkan benda-benda yang boleh merosakkan akal. Okay, di dadah. Apa saja yang yukhammirul uqul, merosakkan dadah. Dan juga pengharaman arak. Kerana arak tu boleh membunuh jiwa. Bukan sekadar itu, bila dia mabuk pula, dia akan bunuh jiwa orang lain pula. Berapa ramai orang yang mati kerana dilanggar oleh pemandu yang mabuk. Tentang yang keluar akhbar-akhbar tu hanya sebahagian kecil yang tak keluar. Betul, ramai orang yang anak ini dera, isteri yang dipukul kerana apa dia? Kerana dadah dan arak tadi. Betul, Islam mengharamkannya. Baik. Betul, bila orang kata nak minta halal ganja, nak minta dihalalkan. Minta dihalalkan ganja tu melalui kaedah yang sangat-sangat, dia ialah ubat. Bukannya semua orang boleh tanam ganja kat rumah kemudian diguna alasan, oh kerana ganja itu adalah ubat alternatif. Ubat alternatif, kita buat cara perubatan. Kalau bincangkan cara perubatan, bukannya semua orang boleh ambil ganja kemudian membuka pintu kepada fasad yang sangat besar. Beramai orang menjadi penghisap apa penagih dadah yang tegar kerana bermula dengan ganja dulu. Walaupun orang kata, oh, ganja ni hanyalah bersifat apa dia? Bersifat kita kata sosial. Dipanggil dadah apa tu? Dipanggil istilahnya. Ya, untuk berehat, untuk bersosial semata-mata, tidak. Okey. Jadi Islam melarang benda-benda tersebut. Okey. Maka dari itu terjadi pembunuhan di negeri yang menerapkan, sebab itu maka jarang terjadi, nampak ni kata Ustaz Yazid, jarang terjadi pembunuhan di negara yang menerapkan syariat Islam. Kerana jika seseorang mengetahui bila-bila ia membunuh seseorang akan dibunuh pula, maka dia tidak akan melakukan pembunuhan. Tidak seperti setengah-setengah negara, dia bunuh, dia mass killing berapa ramai budak orang, kemudian dia dipenjarakan seumur hidup. Dia makan, minum setiap hari dalam penjara tu. Sedangkan orang yang waris-waris kehilangan tu, maka mereka berada dalam keadaan stres. Ada kata kisah tu bagaimana seorang lelaki yang membunuh diri dia kerana tak tahan. Kenapa? Kerana anak dia dibunuh dengan cara kejam, dia tak tahan, dia stres, akhirnya dia bunuh diri dia.
si pembunuh aman dalam penjaranya, penjara seumur hidup, konon-kononnya. Okay. Konon-kononnya, oh kita ni tak nak menggalak, kita nak jaga hak. Nak jaga hak orang yang dibunuh atau jaga hak si pembunuh? Sebab itulah masalah ni, kerana hal itu masyarakat hidup dengan rasa aman. Walakum fil qisasi hayatun. Dengar ni, katakan dalam Quran, sebenarnya pada hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang yang berakal. Sebenarnya pada hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang yang berakal. Allahu Akbar. Seterusnya, Islam menjaga akal. Oleh kerana itu, Islam mengharamkan setiap yang memabukkan seperti khamar. Sebenarnya tadi khamar itu bukan sekadar jaga akal, dia jaga nyawa juga. Dia jaga nyawa juga. Tengok betapa ramai orang artis-artis barat mati sebab dadah, betul tak? Contoh, cuba Google. Google nanti balik ni, artis died because of alcohol dengan drugs. Ramai yang mati disebabkan alcohol dan drugs. Okay? Nah, seperti khamar, arak, narkoba, dadah dan rokok. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, semuanya khamar, arak, judi, berkorban untuk berhara, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah. Allah perbuatan nasib ini maksudnya tilik nasib. Allah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan tersebut. Nampak judi, macam mana judi telah membuat banyak pergaduhan, kebanyakan orang yang bankrupt kerana dadah, kerana judi dan seumpama dengannya. Khamar adalah apa-apa yang menutup akal, baik bentuknya basah maupun kering, yang dimakan maupun yang diminum. Dan setiap memabukkan adalah sumber dari segala kejelekan, sarangnya dosa dan pintu setiap kejelekan. Allahu Akbar. Barang siapa yang tidak menjauhkannya, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan ia berhak mendapat hukuman, siksa, azab dan diancam dengan masuk neraka. Itu bila arak disebat. Okey, dengan 40 jaldah, 40 kali sebatan. Nabi SAW diutus untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Penyakit-penyakit yang buruk. Itu diharamkan benda yang jelek. Betul, tidak boleh orang yang dia buat susu contohnya, dia buat satu produk susu kemudian dimasukkan bahan-bahan kimia, dan kadang-kadang dia sedar, dia tahu benda itu boleh membahayakan anak-anak, maka hukumnya seperti hukum pembunuh juga. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith. Dan Allah Ta'ala menghalalkan benda-benda yang baik dan mengharamkan benda-benda yang khabith. Seterusnya, Islam menjaga harta. So kita nak habiskan cepat-cepat ini, tak ada, ini tidak ada perbincangan yang complicated sangat. Jadi kita baca dengan keadaan yang laju sikitlah. Okay. Islam menjaga harta. Oleh kerana itu, Islam mengajarkan amanah, kejujuran dan menghargai orang yang amanah. Bahkan menjanjikan kehidupan bahagia dan syurga bagi orang yang amanah ni. Naam. Islam melarang menipu, korupsi, mencuri serta mengancam pelakunya dengan hukuman. Islam mensyariatkan had. Nabi larang Betul Nabi. Satu hari Nabi SAW nak pergi pasar, nak beli something. Dan Nabi SAW nampak ada orang berniaga buah. Nampak buah tu elok dekat bahagian atas ni. Kemudian Nabi selukkan tangan di bawah, tengok buah tu dah basah. Nabi kata, man ghashana falaysa min al-makr wal-khida'u fil-nar. Siapa yang tipu kami dalam berniaga, falaysa minna, dia bukan di kalangan kami. Al-makr wal-khida'u fil-nar. Orang penipuan itu dan khida' itu, penyelewengan itu, penipuan itu, fil-nar, dalam neraka. Dan Islam mensyariatkan had pencurian, itu hukum hudud bagi orang mencuri dengan syarat-syaratnya. Itu berlaku dalam hadis Nabi SAW kan, kisah lelaki tu yang dia pergi satu hari seorang sahabat, dia baru je beli sepasang baju yang harga dia lebih daripada rubu' dinar, suku dinar. Tetapi kemudian bila dia beli baju tu, dia tidur. Lepas dia tidur dekat masjid tu, tak silap, ada orang pergi ambil curi baju tu. Lalu dia ditangkap dan telah sampai kepada Rasulullah SAW, dia mencuri dan ditangkap. Maka Rasulullah SAW telah merintahkan untuk dipotong tangannya. Ketika itu pemilik baju sahabat kata, ya Rasulullah, tak apalah ya Rasulullah, aku dah hadiahkan baju ni, aku hadiahkan jelah baju ni, tak sanggup pula aku tengok kerana sepasang baju ini tangannya dipotong. Rasulullah SAW kata apa, kalau engkau maafkan dia sebelum berjumpa dengan aku, nescaya
kamu boleh lepaskan dia. Tapi telah sampai kepada ku akan perkara tersebut dan hukuman telah dijatuhkan, maka tidak boleh bagi aku untuk menyalahi perintah Allah Azza wa Jalla. Kena potong tangan orang tersebut. Betapa tegas dia prinsip. Sebab Nabi SAW kata, Law kanat Fatimah binti Muhammadin sarqat laqata'ti yadaha. Kalaulah Fatimah binti Muhammad itu mencuri, nasihat aku akan potong tangan Fatimah. Begitu tegas ya Nabi SAW. Lepas tu lah kita tengok bila penjaya Aqabah jumpa Nabi, Nabi kata, lah isteri kena pencuri. Kerana pencuri ni buruk. Orang dah berjuang seumur hidup dia, berjuang dengan penuh susah payah, lelah. Bayangkan orang, bayangkan kerja siang malam, kan? Susahnya dia, tiba-tiba datang orang curi macam tu saja. Kata Islam, suruh potong tangan. Itu kalau curi benda baju yang suku dinar, macam mana orang curi bilion-bilion ringgit. Daripada harta orang awam pula. Yang Nabi sebut sebagai Al-ghil tu jelas. Al-ghulul. Kan? Nabi kata, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah. Siapa yang dighulul harta orang awam, harta masjid, harta orang semua, ghalla yawm al-qiyamah, dia akan tanggung balik apa yang ditipu tu di akhirat kelak. Sebab tu hatta apa ni, menjaga harta ni, sampaikan harta orang kaya pun Islam jaga. Macam mana harta orang kaya Islam jaga? Iaitu bila orang Islam tu nak ambil amil, nak ambil zakat, dia tak boleh ambil zakat dengan harta yang terbaik. Yakum wa karaim amwalihim. Jangan kamu ambil harta yang paling baik. Ambil, kalau nak ambil zakat, ambil yang sederhana. Jangan ambil yang paling baik. Maksudnya hatta orang kaya pun tak boleh kita zalimi. Nabi SAW kata, wattaqul la'atul maslum, jauhilah doa orang yang dizalimi. Rupanya hadis yang kita jangan zalimi, jangan takutilah doa orang zalimi ni, iaitu orang kaya yang dizalimi. Sebab ada kaitan dengan ambil zakat tadi. Kalau itu halnya, macam mana pula orang miskin yang dizalimi? Sebab itulah Islam menjaga harta orang. Sebab itu Islam ada faraid. Menjaga harta, penurunan harta itu dengan cara yang betul. Sistematik, ukuran yang tepat, very discreet, very objective. Tidak ada unsur boleh berubah-ubah. Okay. Hukum faraid yang telah beribu-ribu tahun sejak zaman Nabi SAW lagi telah dilaksanakan. Jadi Islam ada hukum, ada kitab Al-Mu'amalat. Kita buka kitab fiqah, kitab Al-Mu'amalat. Besar tentang kitab Al-Mu'amalat. Bab jual beli, apa syarat apa beli, apa syarat pembeli, apa syarat jual, apa syarat harta yang boleh digunakan untuk membeli. Itu pun begitu detail. Buka pula bab Ar-Rahnu, bab pajak gadai. Akan dapati hukum penjagaan Islam sangat-sangat menjaga hak orang yang penggadai dan hak orang yang orang yang barang gadaiannya, dia menjaga barang gadaian tadi. Nah, hak orang penghutang dan pemutang semua jelas. Hak orang yang melakukan bisnes secara bersyarikat, saya jelaskan siapa pemodalnya. Al-mudharabah, ada pemodal, ada pula cara membahagikannya. Itu detail sekali. Maka dari itu masyarakat yang hidup di sebuah negeri yang menerapkan yang mengamalkan syariat Islam merasa aman daripada harta aman pada harta kekayaan mereka. Bahkan jikalau potong tangan dilaksanakan, maka jarang sangat sekali. Kita Saudi lah kan, kita buat hukum potong tangan. Tapi pernah tak? Tidak lagi nampak potong tangan? Tak. Ada satu kisah kan, orang kata, tentang kalau pergi umrah kan dulu, biasa nampak orang tak ada tangan kan, minta zakah. Ya, mama minta tangan, minta sedekah apa semua kan, dia tangan dia. Sebenarnya itu penipu tu sebenarnya. Itu skema. Kalau ada benar sekalipun, saya pernah dengar satu hamba Allah Ta'ala kata, yelah, Kristian kan budak tak ada tangan sebab dia kena potong tangan dekat negara ni. Mana dapat fakta ni? Mana ada kanak-kanak dia potong tangan? Yang kena potong tangan ni hanyalah orang dewasa. Yang kedua ialah hukum potong tangan ni dibuat secara terbuka. Dibuat secara terbuka. Yang ketiga, jarang sekali ya orang duduk kat negara Arab Saudi ke mana-mana nampak orang yang dihukum potong tangan ni. Sebab susah nak sabit kan. Yang kedua, memang tak mencuri.
Kalau tuan-tuan siapa yang pernah pergi umrah, pergi haji, nampak kan? Kedai emas waktu zuhur ataupun orang meniaga tepi-tepi jalan tu waktu zuhur je, Allahu Akbar, tu kain tu tinggalkan. Tak ada siapa nak mencuri masa tu. Bahkan jika kalau potong tangan dilaksanakan, maka sangat jarang sekali. Allah Taala kata wasari kuasari qatu faqdu aliyahuma jazaan bima kasabana kalan minallah. Laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Ke-15, Islam menjaga nasab keturunan. Islam jaga nasab maksudnya tak bercampur-campur. Tak tahu dia ni ayah siapa sebenarnya. Ibunya tidur dengan 5 orang, tidur dengan 10 orang, 20 orang. Dah tidur pula ditinggalkan, tidak bertanggungjawab. Sebab itu Islam mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada zina. Kata Allah dalam Quran, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina, sungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan sesuatu yang buruk. Nah. Dan zina yang meluasa juga menyebabkan penyakit. Sebab itu kita tengok sekarang ni penyakit yang tak pernah kita lihat penyakit sebelum ini. Kerana perzinaan. Monkey virus. Nah, kerana masalah gay dan seumpama dengannya. Lepas tu saya pun pelik lah, macam mana bila orang keluar cerita The Queen baru ni, filem The Queen. Wah. Maksudnya orang, Allahu Akbar, ada orang Islam, wah best lah, the best filem. Filem apa? Filem mengangkat seorang tokoh gay yang tidur dengan lelaki dan mati pun sebab AIDS, mati pun sebab maksiat. Padahal kisah dia tu kena masuk sekali dengan kisah kaum Nabi Lut tu sekali. Lepas tu kita Allahu Akbar. Berlakon tu pula sangat menjedihkan, yang berlakon jadi queen tu orang Islam. Tak tahulah, serta keislaman dia, tapi Islam. Bila orang interview dia masih lagi tak assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia masih lagi menisbahkan dirinya kepada Islam, kepada Muslim. Rami Malik nama dia tu. Dia berpenuh kebanggaan melakonkan Allahu Akbar. Tokoh yang menjadi ikon gay dan juga kelompok-kelompok yang seumpama dengan itu. Allah musta'an. Wala taqrabu zina. Maksudnya kita jangan kita menyokong apa saja usaha macam ni. Yang menyokong kelompok-kelompok liwati ini. Al-liwati atau al-luti. Wala taqrabu zina innahu kana fahishata wa sa'a sabila. Kata Allah dalam Quran, al-zani itu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma wa'ifatun minal mu'minin. Itu wal yashhad adzabahuma wa'ifatun minal mu'minin. Maksudnya apa? Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing seseorang dari keduanya dengan 100 kali dera, maksudnya sebat, dengan 100 kali sebat. Dan jangan kamu rasa belas kasihan kepada keduanya. Yang juga mencegah kamu untuk melaksanakan, tak boleh kesihan dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. La ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan. Naam. Dan janganlah kamu rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukum tadi disaksikan oleh sekumpulan orang yang beriman sebagai saksi, sebagai bukti atas apa yang mereka telah lakukan. Yang terakhir, tuan-tuan rahimakumullah, pada petang ni kan disebut Islam menjaga kehormatan, menjaga menjaga maruah. Waktu Nabi kata man kutila, sehingga kan Nabi mengatakan bahawa siapa yang mati mempertahankan maruahnya maka dia mati syahid. Man kutila duna irdhihi fahuwa syahid. Siapa yang mati kerana pertahankan maruahnya maka dia syahid. Allah SWT mengharamkan menuduh orang yang baik-baik sebagai penzina. Tak boleh. Nah, misal setiap kata tuduh, maka kamu akan termasuk dalam 7 dosa besar, iaitu qadful muhsanah, iaitu tuduh orang perempuan baik berzina dengan tuduhan-tuduhan lainnya yang merosak kehormatannya. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yarmuna almuhsanatil ghafilatil mu'minatil wa'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Sungguhnya orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, yang lengah
lagi beriman, iaitu al-ghafilat. Al-ghafilat maksudnya, kat sini dia kata yang lengah. Apa sebab lengah? Al-ghafilat ni maksudnya perempuan yang jaga diri dia. Ghafilat yang yang mengabaikan benda-benda yang tak sepatut dia lakukan. Dia tak buat benda-benda mengepek lah. Al-ghafilat ni maksudnya, al-mu'minat lu'inu, maka dilaknat fi dunia wal akhirah. Sampai tuduh perempuan macam ni, perempuan baik ni berzina, dilaknat di dunia dan di akhirat, dan baginya azab yang pedih. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, yang di mana hari lidah-lidah mereka, lisan mereka akan jadi saksi ke atas mereka, kaki mereka akan jadi saksi ke atas mereka, dan tangan mereka akan jadi saksi atas apa yang mereka lakukan. Itu. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, walladzina yu'dhunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang yang menyakiti orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan yang besar. Betul, Nabi kata la yadkhul jannata al-qattaj, tidak akan masuk syurga orang yang mengadu domba. La yadkhul jannah an-nammam, tidak akan masuk syurga orang yang nammam. Hal tadruna mal adhu al-adhu al-qalatu bainan nas. Sebab Nabi menganggap bahawa al-adhu, iaitu perbuatan mengadu domba itu, termasuk daripada sihir. Jahat dia sama macam sihir. Dia kata atadruna mal adhu, kamu tahu tak itu al-adhu? Al-adhu itu ialah mengadu domba. Al-qalatu bainan nas. Barang siapa menyakiti orang beriman, laki dan perempuan, tanpa ada sebab yang munasabah, tanpa sebab dia lakukan kesalahan, maka dia telah menanggung kebohongan dan dosa yang sangat sangat besar. Yang hadis Nabi SAW juga sebut, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha fi balikum hadha yuballigh ash-shahid minkum al-ghaib. Ucapan Nabi ni, Nabi ucapkan masa hari Arafah, tatallahu Allah. Allahu akbar, khutbah Arafah yang sangat hebat, yang disaksikan oleh 10,000, 10,000 sahabat paling kurang ketika itu, atau lebih lah, 10,000 ke 100,000, 100,000 orang sahabat menyaksikan ketika haji Nabi SAW. Nabi sebut hadis ini, dia kata inna dima'akum, Nabi kata, kamu tahu tak hari ini hari apa? Allah SAW, kamu tahu tak hari, bulan ini bulan apa? Allah SWT, kamu tahu tanah ini tanah apa? Tanah haram. Maka Nabi kata, fa inna dima'akum, sungguhnya darah kamu, wa amwalakum, dan harta kamu, wa a'radakum, dan juga maruah kamu, haramun alaikum, haram kamu untuk melanggarnya. Kahurmati yamikum hadha, kerana dia suci sebagaimana sucinya hari ini, fi baladikum hadha, fi syahrikum hadha, sebagaimana sucinya bulan ini, bulan Zulhijjah, wa fi baladikum hadha, dan negeri ini, iaitu negeri tanah haram. Dan Nabi samakan darah umat Islam, harta umat Islam dan maruah umat Islam macam mulianya hari Arafah. Allahu Akbar. Azim jiddan. Lepas tu kita pelik, orang pergi haji dia boleh nak zalimi orang lain. Tak, tak ada. Lepas tu, tuan-tuan, setakat ni Alhamdulillah kita tengok, bisa kali bila kita pergi haji walaupun ramai orang, subhanallah, saya nampak orang, Masya Allah, tenang. Kalau terlanggar pun akan minta maaf. Sorry, brother. Jangan kita takut-takut orang-orang maksudnya masa tu kena pijak lah apa semua. Kalau yang kena pijak apa semua tu, dia mesti perbuatan ahli bid'ah. Seperti perbuatan syiah dan sumpah dengannya. Ahli sunnah dia tak buat macam tu. Dengan sayang. Islam, na'am. Dan disebut sini, Islam memerintahkan kepada setiap memerintah kepada setiap kebaikan dan melarang kepada setiap keburukan. Dia sebut tadi dah awal kuliah. Setiap perintah agama pasti mengandungi manfaat dan kebaikan. Yes. Ma yuridullahu yaj'al 'alaikum min haraj. Semua perintah Allah bukan nak menyusahkan kamu, tapi walaki yuridu lisahirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum. Tapi Allah Taala nak sucikan kamu daripada segala dosa-dosa dan juga supaya menyempurnakan nikmat aku ke atas muka Allah Taala. Maksudnya undang-undang Allah Taala ni ialah untuk menyempurnakan nikmatnya ke atas kita. Selain daripada nikmat makan, minum, udara. Itu nikmat itu tidak akan dapat kita menikmatinya sekiranya negara tak aman, betul tak? Kalau kita ada duit banyak pun, kalau negara tak aman, boleh tak kita keluar? Tak boleh. Sebab tu dengan syariat Islam ini, negara jadi aman, lalu kita boleh keluar dan kita boleh belanjakan duit, boleh makan, boleh minum, boleh bermusafir dengan baik. Kerana ada keamanan. Kerana apa keamanan? Kerana melaksanakan Islam. Wallahi demi Allah, kalau kita laksanakan Islam dengan sebaiknya, anak-anak kita yang kecil-kecil 5 tahun, kalau keluar rumah sekalipun, kita tak akan takut. Sekarang ini kita penuh dalam ketakutan. Anak dah besar-besar, dah belah-belah tahun pun tak berani lagi nak lepas pergi sekolah seorang-seorang.
kita berambil berantah lagi. Sebab apa? Sebab takutnya jenayah yang berlaku. Sebab tidak ada jenayah yang berlaku melainkan kerana kekurangan kita dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Maka sekadar ini saja. Ada soalan ke? Kalau ada soalan, sekiranya ada soalan. Allahumma ampunkan doa dan fatihah kita berdoa Allah tunjukkan bagi kita jalan Rasulullah Islam dari pelbagai jalan. Adakah doa ini dimakbulkan? Salam 40-60. Apa ayat dia? 40-60 saya pun tak ingat lah. Surah 40-60 Allah Ta'ala berfirman, Allah mengatakan, okay. Perkenankan doa. Ya, yes, Allah Ta'ala yang perkenankan doa. Sebab tu dalam hadis sahih Nabi kata Allah Ta'ala Al-Quran kan. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i. Aku akan menjawabkan doa orang yang berdoa. Dalam Fatihah kita berdoa, jalan yang lurus betul. Kita berada pada berbagai jalan bid'ah dan sebagainya. Adakah doa ini makbulkan? Saya tak faham soalan ini. Minta maaf pada penanya. Saya tak faham apa maksud dia sebenarnya. Wallahu a'lam. Seterusnya mungkin Ustaz Iman boleh adjust balik soalan tu insyaAllah next kelas. Wallahu ta'ala alam bisaw sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.